Sini Bu, untuk mengukur suhu tubuh itu tuh dengan menggunakan yang namanya alat termometer. Nah, ini Bu alat termometer ini contohnya ya. Termometer. Nah, ini ya. Nah, ini namanya termometer digital. Nah, kan di sini biasanya ada tiga termometer yang digunakan. Yang pertama itu termometer itu namanya Excel. Itu Alexa. Yang kedua itu termometernya itu yang medianya itu alkohol. Nah itu yang biasa digunakan dan mudah digunakan itu yaitu termometer minggu, termometer kita. Nah cara menggunakannya itu bisa diletakkan ke bawah lidah atau di ketiak. Ya. Nah, cara gunanya juga cara menggunakan ini, ibu bisa di kan. Tapi sebelumnya ibu cuci tangan dulu. Nah, cuci tangan. Cuci tangan saya atau anak saya? Ibu yang untuk memeriksanya kan. Okay. Ibu cuci tangan. Setelah cuci tangan itu dibilas. Nah, nanti keringat lagi, baru ambil ini. Nah, jadi hidupkan di sini. Hidupkan itu sampai di layar itu menyala. Oke. Okay. Nanti sudah menyala atau belum menyala, nanti tempel di ketiak atau luar lidah sampai 40 detik. Berarti ya sampai 40 detik ya sampai 40. Kayak bisa di 1 menit itu Pak? Enggak, jadi sekitar 1-40 detik atau 1 menit kan? Dari kita tahu itu 40 detik gimana Pak? Apa dari itu aja itu enggak bunyi atau apa? Ya nanti dia ibu bisa apa namanya dihitung atau dihitung secara manual aja ya 1-4 ya. Atau nanti dia tuh bisa juga sampai berbunyi ya ketik itu ambil ambil nanti lihat angkanya yang tahu tadi ibu tahu kan normal ya Pak. Di sini juga Bu itu ada gejala demam itu ada beberapa gejala demam yaitu dia menggigil kepala pusing dan juga sebagainya. Nah di sini kita untuk sosialisasi itu ada dua cara. Yang pertama itu dengan menggunakan itu tanpa menggunakan obat. Nah, tanpa menggunakan obat tadi bisa ibu anak ibu bisa ibu minum air sebanyak-banyaknya ya, untuk menghindari dari dehidrasi dan juga jaga pola makan anak ibu supaya tetap makan seperti biasanya. Dan juga menurut kata ibu tadi itu dikompres, tapi di sini harus diperhatikan dikompresnya itu jangan menggunakan air dingin karena menggunakan air dingin itu menyebabkan suhu tubuh di dalam tubuh kita itu bisa mengendap. Nah, ibu harus menggunakan air itu
tahun. Oh, 5 tahun. Nah, di sini Bu, 5 tahun Ibu bisa menggunakan fitur namanya stroke. Nah, nah di sini ini Ibu lihat dulu buat yang bisa Ibu pakai sertifikasi. Nah, di sini yang salah satunya itu paracetamol ya. Paracetamol Ibu bisa lihat aturan pakainya itu untuk anak 5 tahun itu 1 sendok takar. Nah, 1 sendok takar itu Ibu menggunakan sendok takarnya yang di dalam ininya boxnya. Jadi digunakan 3 sampai 4 kali sehari. Jadi 5 sampai 10 mili ya Bu. Jadi satu pakai itu 5 mili. Jadi Ibu harus minum 1 atau 2 sendok tadi ya. Itu digunakan 3 sampai 4 kali. Nah, dan tidak ini dan juga jangan sampai digunakan di tangan Bu karena bahan kendal. Berarti kalau sudah sembuh udah gitu ya? Nah, kalau sudah sembuh, sudah turun panasnya, sudah turun, wah nggak usah pakai lagi. Oke. Dan juga, jadi saya, misalnya nggak turun, panasnya itu nggak turun dengan dikompres atau dengan meminum obat ini, nah, Ibu boleh konsultasi dengan dokter lebih lanjut ya. Nah, kalau itu 2 hari nggak sembuh ya, nggak turun panasnya. Mana Bu, sudah jelas? Ini ya, sudah jelas tidak? Ini Bu, sampaikan tadi. Itu, saya boleh bertanya nih Pak ya, Luis. Itu memang obat ini bisa kita beli langsung di apotek itu ya Pak? Ya, ini bisa karena ini obat bebas ya. Jadi tanpa harus set, Ibu bisa menggunakan secara mandiri sendiri. Oke. Tadi sih Pak. Apakah Ibu sudah paham dengan yang sudah saya jelaskan tadi? Boleh di... Ya, untuk pakai termometernya ya? Ya. Nah, itu kita cuci tangan terlebih dahulu, terus kita lap tangan kita. Selanjutnya kita masukkan ke dalam ketiak. Kita nyalakan dulu, terus masukkan ke dalam ketiak. Nanti tunggu sampai dia berkedip atau 40 detik, kita hitung. Habis itu dikeluarkan, baru kita bisa cek suhunya. Nah, itu kita